Jadi anak-anak, kita akan libur selama 2 minggu. Permisi. Kamu bisa lihat aku? Maksud kamu apa? Ceritanya panjang. Mending kamu duduk dulu. Nama aku Desi. Kamu siapa? Aku penjaga kotak. Aku hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu di sekolah ini. Dan biasanya, mereka memiliki masalah. Bentar-bentar. Aku bukan hantu kok. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah. Masalah? Aku tidak memiliki masalah. Begini. Aku hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki masalah. Dan kotak ini terhubung ke masa depan. Kamu bisa menuliskan masalahmu di surat ini. Dan seseorang dari masa depan akan membaca suratmu dan membalaskannya untukmu. Kamu lagi bercanda? Kenapa tidak kamu coba? Coba dibuka lagi. Sepertinya suratmu sudah dibalas. Hari ini Bapak akan menggantikan guru matematika kalian yang baru saja pindah. Sebelumnya pembelajaran kalian sudah sampai di mana? Permisi. Hai. Sedang apa kamu di sini? Sudahlah, itu tidak penting. Seseorang butuh bantuanmu. Bantuan? Duduklah dulu, kemudian buka kotak ini.
Di dalam kotak ini ada surat untukmu. Kamu bercanda. Untuk siapapun yang membaca surat ini, aku menulis surat ini pada bulan Januari tahun 2015. Apakah kamu benar-benar berasal dari masa depan? Tolong katakan kapan kamu membaca surat ini. Sesuai yang dikatakan penjaga kotak, aku diminta untuk menuliskan surat berisi masalahku, lalu meletakkannya ke dalam kotak. Aku butuh nasihatmu. Singkat saja, sebentar lagi aku lulus SMA. Aku bingung dalam menentukan masa depanku. Rasanya, semua menjadi sulit. Bisakah kau memberiku nasihat soal ini? Itu saja masalahku. Dari seseorang yang bimbang. Dia butuh bantuanmu. Kamu bercanda. Apa ini semacam trik sulap? Kenapa harus aku? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Sebut saja itu takdir. Coba dibuka. Mungkin sudah dibalas. Sekarang bulan Januari tahun 2022. Aku tidak percaya bahwa aku menerima surat dari masa lalu. Tetapi, aku akan menjawab pertanyaanmu. Guruku baru saja pindah sekolah beberapa hari lalu. Aku agak sedih dengan kepindahannya. Dulu, ia memberiku nasihat seperti ini. Masa depan berada di luar jangkauan rencana manusia. Kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang baru akan terjadi bertahun-tahun lagi. Tidak ada pilihan yang sempurna. Pilih saja yang menurutmu bisa dan akan kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena setiap kali kita bersungguh-sungguh, kita sedang menumpuk hal baik bagi masa depan kita. Tumpukan kebaikan-kebaikan kecil suatu hari akan berdampak besar bagi diri kita. Itu saja jawabanku dari seseorang di masa depan. Aku masih tidak percaya surat ini berasal dari masa depan. Apakah ini semacam trik sulap? Terima kasih ya atas nasihatnya. Ini sangat membantu. Aku hanya penjaga kotak. Berterima kasihlah kepada orang yang memberimu nasihat. Aku pergi dulu ya. Sekarang aku harus menentukan masa depanku. Masih berpikir bahwa ini semacam trik sulap. Kamu sudah menghiburku sore ini. Aku pergi dulu ya. Aini? Ibu Desi? Kamu sedang apa di sini? Ini kan sudah jam pulang. Aku sedang... Aku sedang latihan, tapi sebentar lagi pulang kok. Ibu sedang apa di sini? Ibu mau ambil dokumen. Jadi benar, ibu akan pindah sekolah. Ibu senang punya murid sepertimu.
Itu berkat ibu. Ibu hanya menuntun. Sisanya itu berkat usahamu sendiri. Syukur punya murid sepertimu. Sudah, kamu pulang dulu. Ini sudah sore. Kamu sudah menjalani pilihanmu. Kamu sudah lihat sendiri kan? Lama tidak berjumpa. Sekarang kamu percaya kan bahwa aku tidak melakukan trik sulap? Entahlah. Tapi terima kasih. Bisakah aku mengirim surat ke masa lalu? Terima kasih untuk seseorang dari masa depan. Aku sudah menentukan pilihan dan menjalani kehidupanku dengan baik. Kini, aku juga telah mengerti suatu hal. Bagi sebagian orang, mereka menganggap takdir sebagai rantai membatasi kehidupan. Aku mungkin pernah menganggap bahwa itu benar. Tetapi hari ini, aku menganggap takdir sebagai sebuah benang, bukan rantai. Benang takdir itu menghubungkan kita bersama orang-orang yang mengisi keseharian kita dengan tawa, tangis, canda, dan juga cinta.